Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tri Adi Sumarsono. Oke, di kesempatan pada pagi hari ini saya akan mereview Daihatsu Grand Max ini dengan tahun 2016. Ini warna putih. Ini mobil punyanya Sam Rizky ya, Sam Algan dari Kota Malang ya. Mobil ini dibuat untuk drag. Ini dia nampaknya untuk, dan ini ada sedikit tambahan untuk sentuhan modifikasi ya, mulai dari bagian velg racing sampai roll bar dan interiornya. Oke, langsung saja kita simak untuk spesifikasi modifikasinya ya. Istimewa ya untuk movernya. Ini kemudinya sudah menggunakan Sparco modifikasi, untuk handle-nya juga menggunakan modifikasi Sparco. Kita coba untuk klaksonnya ya. Istimewa. Oke, kita mulai dari bagian depan. Ini untuk body masih tetap standar dengan warna putih. Ini sedikit ada tambahan variasi ya. Oke, untuk bagian depan masih tetap standar. Ini dikasih lampu halogen ya, kanan dan kiri. Ini mungkin totalnya kurang lebih 1 juta untuk satu pasang ya. Ini stylenya adalah mobil ini digunakan untuk drag ya, mobil balap. Ini yang punya Mas Algan. Oke, selamat siang Mas Algan. Mobilnya ini saya review ya. Oke, dan mobil ini pernah turun di drag race ya Surabaya. Ini langganan juara ini. Drivernya adalah Mas Algan ini yang punya. Istimewa sekali ya. Satu kosong sembilan pada jalur B berada dengan nada Cristiano Balikpapan di bracket 10 detik. Kita tunggu berapa kita bergeser ke bagian samping ya. Ini nampak dari velgnya, ini sudah menggunakan velg racing dengan ukuran ban 195/50, dan ini menggunakan ring 15. Untuk bannya sendiri menggunakan merek Achilles ya, Achilles. Untuk roda belakang sama, menggunakan ring 15 dengan ukuran 195. Kita bergeser ke bagian samping. Ini nampak dari belakang, untuk bagian belakang tetap standar. Cuman ada sedikit tambahan untuk variasi muffler ya. Ini sudah menggunakan muffler AKS ya. Oke, untuk tampilan belakang masih tetap standar. Dan ini ada tambahan untuk roll bar ya. Ini roll bar. Untuk harga roll bar ini kisaran harga 500.000 ya. Langsung saja kita lihat bagian interiornya ini. Langsung saja kita buka. Untuk bagian door trim ini masih standar, standarnya ya. Untuk handle kaca masih tetap standar, masih belum menggunakan power window. Kita bergeser ke bagian interior. Ini interiornya untuk dashboard masih tetap standar. Untuk bagian kemudi ini menggunakan steer Sparco ya. Ini dia nampaknya. Untuk tongkat persneling ini menggunakan variasi Sparco juga. Ini ada variasi tachometer ya. Untuk head unitnya, untuk bagian dalam ini masih tetap standar. Untuk joknya masih tetap standar. Untuk kaca,
Oke, demikian review singkat tentang modifikasi Grand Max tahun 2016 ini ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk di-share juga. Bila ada salah-salah kata dalam penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Cerahkan karena apa ya, mampu menang sopo sing kalah sopo. Kak munduran ah, kak kurang munduran.